Ini adalah Mi Band 4 dan di tangan saya ini adalah Mi Band 5. Kedua-dua ini kelihatan serupa saja tetapi sebenarnya ada banyak bezanya. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video di Aman. Sekali ini saya akan ulaskan Mi Band 5 iaitu penjejak kesihatan terbaru daripada Xiaomi. Jika kedua-dua ini kelihatan serupa saja, jadi apakah bezanya? Yang paling ketara sekali sebelum saya mulakan ulasan ini adalah untuk memberitahu anda yang akhirnya Xiaomi telah mengubah kaedah pengecasan Mi Band 5 ini. Jika sebelum ini seperti Mi Band 4 menggunakan teknik dermaga yang mana pin pengecas itu berada di bahagian bawah dan kita perlu cocakkannya di dalam dermaga yang disediakan dalam kotak, terkini Xiaomi telah menggunakan sistem magnetik dan tanpa mengeluarkan Mi Band itu sendiri daripada tali jam, anda boleh terus pasang pengecas ini pada bahagian belakang Mi Band 5 ini. Amat mudah bukan? Antara beza utama Mi Band 5 dan Mi Band 4 ini yang pertama sekali adalah size screen. Mi Band 5 menggunakan size screen 1.1 inci yang mana adalah lebih luas dan lebih lebar, tapi sebenarnya adalah sedikit lebih tinggi berbanding sebelum ini. Jadi data yang dipaparkan pada Mi Band 5 ini adalah lebih mudah untuk dibaca dan lebih jelas berbanding sebelum ini. Dari segi kecerahan ianya semua sama sahaja dan kemudian dari segi sensitiviti sentuhan juga adalah sama sahaja, yang mana skrin boleh disentuh dan juga pada butang kapasitif yang terbina pada jam ini turut boleh disentuh, sama ada sentuh sekali ataupun sentuh lama-lama untuk mengaktifkan ataupun membuka sesuatu. Seterusnya adalah Xiaomi telah menambah pelbagai muka jam pada Mi Band 5 ini. Kali ini mempunyai lebih 100. Bukan itu saja, muka jam pada Mi Band 5 ini juga ada animasi dan juga pengguna boleh tetapkan ataupun boleh ubah suai rekaan itu dengan tersendiri melalui jam ini sendiri atau juga melalui aplikasi. Seperti yang anda lihat dalam Apple Watch misal kata, setiap muka jam itu boleh ubah suai seperti menambah widget dan sebagainya. Baiklah, itu adalah pada muka jam. Bagaimana pula dengan fungsi dan keselesaan? Keselesaan pertama sekali adalah sama saja dari segi bahan binaan, kualiti binaan semuanya sama, plastik dan silikon yang agak berkualiti yang tidak mendatangkan kegatalan pada kulit tangan. Jadi ia sungguh selesa tidak kira berpeluh ataupun tidak. Kemudian dari segi fungsi, Xiaomi telah menambah beberapa fungsi menarik. Yang pertama adalah ukuran ketekanan iaitu pressure measurement. Kemudian ada ukuran PAI, kemudian ada ukuran stres yang mana ia kini boleh menjejak beberapa tahap stres yang anda berada menggunakan nadi dan juga telah menambah penjejakan kitaran head bagi pengguna wanita. Kemudian Xiaomi juga telah menambah satu lagi fungsi menarik iaitu pengatup kamera terbina pada Mi Band 5. Ini bermakna apabila anda menggunakan iPhone ataupun Android, anda boleh tambatkan dan apabila anda membuka kamera pada iPhone anda, anda boleh gunakan Mi Band ini untuk mengambil gambar dengan tekan butang dan akan ada animasi pengatup yang buka dan tutup ketika ia mengambil gambar. Sayang sekali ia tidak boleh memaparkan dia punya viewfinder pada jam ini, tapi itu tidak menjadi masalah kerana sasaran Xiaomi adalah apabila anda meletakkan telefon pintar anda pada tripod misal kata dan anda ingin mengambil gambar beramai-ramai. Kemudian pada Mi Band 5 ini terdapat banyak lagi penjejakan kesihatan ataupun sukan yang anda boleh lakukan. Pada Mi Band 4 ada sekitar 6 saja. Terkini pada Mi Band 5 ada 11. Xiaomi telah memasukkan kemampuan menjejak yoga, skipping dan banyak lagi sukan tambahan. Jika anda perasan tren penjejak kesihatan dan juga jam bertangan pintar pada tahun ini ataupun bermula tahun lepas adalah dengan menyertakan fungsi senaman bernafas ataupun breathing exercise. Dan Mi Band 5 ini ada fungsi senaman ini. Anda boleh pilih pelbagai masa, 1 minit, 5 minit ataupun lebih lama. Saya telah pun menggunakan Mi Band 5 ini sekitar 1 minggu lebih dan ia agak memuaskan, satu kerana skrin yang lebih besar. Walaupun sebenarnya dari jauh tidak ada bezanya dengan Mi Band 4, tapi dengan ciri tambahan yang lebih memudahkan itu akan membuatkan anda bersyukur kerana semuanya dimampatkan dalam sebuah jam tangan pintar yang harga sekitar RM100 ini sahaja. Baiklah, untuk bateri pula, Xiaomi mendakwa yang ia bertahan selama 2 minggu ataupun 14 hari. Dalam ujian saya, sepanjang 1 minggu penuh iaitu 7 hari penggunaan daripada 100%, hari ini telah capai 50% yang mana itu adalah tepat 1 minggu. Ini bermakna ia tidak ada masalah untuk terus hidup selama lagi tambahan 1 minggu. Secara tidak langsung, membuktikan dakwaan Xiaomi yang bateri ia bertahan selama 2 minggu. Tetapi, ia juga adalah bergantung kepada penggunaan anda, sama ada anda gunakannya untuk kawalan muzik, kawalan pengatur kamera,
fungsi-fungsi lain yang akan memakan bateri seperti menggunakan muka jam beranimasi, itu akan mengurangkan lagi ketahanan bateri. Oh ya, sejak Mi Band 4 lagi, Xiaomi telah mengimplementasikan kaedah pembayaran melalui QR Code ataupun NFC, yang mana NFC anda perlu membeli model ataupun variasi yang berlainan yang terhad dijual di China saja. Model biasa tiada NFC, tetapi pembayaran niruaya boleh diselarikan dengan akaun Alipay dan paparkan kod QR untuk buat pembayaran Alipay. Untuk harga Mi Band 5, buat masa ini ia belum dijual di Malaysia secara rasmi lagi, jadi tidak pasti apakah harga yang Xiaomi Malaysia akan jual. Tetapi bagi mereka yang tidak sabar, anda boleh dapatkan Mi Band 5 ini import set bahasa Inggeris pada harga sekitar RM130 hingga RM150 di penjual atas talian. Jadi adakah Mi Band 5 ini berbaloi untuk dimiliki, dan adakah pengguna Mi Band 4 sebelumnya patut naik taraf? Jika anda inginkan fungsi tambahan seperti menjejak stres, menjejak kitaran head tadi, ataupun ingin menghadiahkan kepada pasangan, ini adalah penjejak kesihatan yang terbaik dan berbaloi untuk dimiliki. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.